Okey, di sini saya nak tunjukkan udang galah saya. Satu bubu besar. Dua ekor. Eh bang, ni tiga ekor. Okey bang, ni empat ekor. Okey bang, ni lima ekor. Okey bang, ni 6 ekor. Okey bang, ni 7 ekor. Okey bang, ni 4 ekor. Oh, banyak lagi bang. Okey bang, ni. Okey bang, ni. Bang, ni 13 ekor. Eh bang, ni 13 ekor. Eh bang, ni 16 ekor. Ha, okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya nak menunjukkan tutorial membuat bubu bersaiz 16 inci bang. Ha, dan dia punya barang-barangnya adalah barang utama mat hitam satu untuk badan dan hinggap. Kedua, tali utama tali rapia, paper tie bang, jarum, gunting. Kali saya menggunakan tulang nibung. Okey. Tulang nibung 3 batang yang sudah diracik ni bang. Dan yang terakhir sekali lengkang bersaiz 16 inci. Okey. Lengkang ni saya dapat daripada tepi jalan Ni adalah kabel telefon bang Dan banyak bersepah di tepi jalan yang sudah dikerat daripada telekom dia orang dah tak guna kabel ni dan saya ambil lah sebelah bawah dapat bermanfaatkan untuk menjadi bubu tulang utama dia nak buat saiz 14 inci 16 inci bang. Jangan abang pula ambil yang dekat atas tiang api bang. Pasal-pasal dengan saya sekali masuk ke dalam. Tu pun nak ambil macam orang curi bang. Padahal kabel ni banyak tenggelam dalam tanah Kena terik bang. Keluar daripada tanah. Lepas tu nak bawa balik tu kena hati-hati sikit bang. Bukan apa Nampak polis kan bekerja pula bang. Okey, alright. Engkang ni saya dah siapkan 3 bilah Dua lagi pada anak saya tengah. Dia orang tengah buat main. Dan di belakang saya ni adalah bubu yang saya buat di dalam musim banjir. Lebih kurang bubu baru ada 20 biji bang. Dan juga bubu lama yang rosak saya telah repair. Yang belah sana belum repair lagi. Tak maaf bang. Rumah bersepah Buat bubu dalam rumah je bang Okey, alright. Okey, kali ni saya langkah pertama kita buat hinggap dulu bang. Okey, alright. Macam mana saya nak biar saya terangkan. Okey, potong dulu bang hinggapnya.
bang. Alright. Alright bang. Ha. Jadi saya sekarang ni dah siap potong dia punya injap ni. Dan saya telah buat satu bang. Antara contohnya ini injapnya yang telah saya buat tadi. Lepas tu saya ada pergi berehat dulu bang. Okey. Ukuran injapnya untuk bubu 16 inci. Dia punya tinggi 25 petak bang. 25 petak, dia punya panjang dia tu 45 petak bang. Okey, daripada sini bang terus sampai ujung sini 45 petak, dia punya tinggi 25 petak. Okey. Dan cara-cara membuatnya adalah sama seperti yang saya buat sebelum ni Ha. Jadi yang saya tunjuk pun sama je lah yang ada dekat dalam video saya yang saya tunjukkan cara membuat pinjam. Sudah kalah tu Cuma saiz dia ada besar sikit bang. Okey bang, saya teruskan misi saya membuat pinjam dulu. Okey bang. Alright dah siap dah. Ha, ini adalah bubu. Dia punya injap Dia punya injap dan saiz lubang injap yang paling depan Okey. Dan lagi satu injap sebelah dalam dia Dan sebelah dalam menyaksikan lubangnya tak berapa besar. Ha, ni bubu 2 dalam 1 Udang pun masuk, ikan pun masuk bang. Okey, alright. Kita akan memasuki fasa kedua Okey. Kita masuk dia punya badan pula bang. Okey, alright. Jom kita. Badannya saya dah potong awal-awal Ini adalah cara-cara memasang dia punya badan bang. Senang je bang buat ni. Dan bubu ni pun sama juga dengan bubu yang sebelumnya saya buat. Ini adalah untuk buat bubu bersaiz 16 inci pula Dan bubu ini juga bukan satu spesies yang masuk bang. Dua-dua masuk, udang masuk, ikan pun masuk Alright, macam tu je bang. Saya menggunakan kapal tie bagi mempercepatkan saya punya bubu saya ni siap. Okey, alright bang. Cara memasangnya macam biasa je bang, macam-macam yang saya buat dulu Okey, alright bang. Saya pasang dulu bang Okey, alright bang. Dah siap Sebelah belakang dia injap dan saya dah masukkan injap sebelah tengah bang. Dan langkah seterusnya saya akan menjahit injap tengah ni menggunakan jarum dan tali Dan ukuran sebelah belakang ni bang, saya terpaksa sambung lebih kurang satu jengkal bang badan bubu. Tersilap potong tadi bang, jadi dia terpendek sedikit Tak sedap mata memandang. Okey, alright. Saya akan menyambung menjahit injak sebelah tengah dulu Okey, alright bang. Okey bang. Ha, dah siap Saya punya jahitan dia punya injak sebelah tengah Okey. Alright. Sekarang ni last pasal kita akan memasang dia punya lingkang yang sebelah ujung sekali Okey, alright bang. Saya akan teruskan misi saya Okey bang, dah siap bang. Bubunya beginilah hasilnya bang. Ada besar sikit Lebih kurang macam bubu tutorial saya 20 inci.
Ni ada kecil sikit je. Ha, lebih kurang dalam 16 inci eh bang eh. Ha, dan ukurannya, hinjapnya saya dah bagi tahu eh. Okey. Ini adalah sebelah dalamnya bang. Okey bang. Ha. Bubu-bubu baru ni. Dah tak sabar nak turun ni. Eh. Okey, alright. Saya akan memasang tulang 3 eh. Saya menggunakan batang nibong bang. Dan batang nibong ni terpaksa saya kerat dulu bang. Terlampau panjang eh. Okey, alright. Saya nak memotong batang nibong ni eh, tulang dia eh. Bagi dia sama tinggi bang. Okey bang. Okey, alright bang. Ha. Nibong tadi yang saya gunakan tadi panjang eh. Saya dah siap potong bang dan tarah sedikit eh. Okey, alright. Fasa yang ke part terakhir eh. Kita memasang tulang eh. Lebih kurang 3 batang yang saya gunakan bang. Okey, alright. Saya nak memasang tulang dulu eh. Okey bang. Ah, alright eh. Dah siap saya punya bubu. Dan pemasangan tulangnya eh, tulang nibong yang saya pasang tadi dah siap bang. Ada 3 eh. 2 dan juga 3. Okey. Cara keseluruhannya macam ni je bang. Cara membuatnya eh. Lingkangnya saya membuat daripada kabel telefon bang. Ha, yang dah dipotong oleh pekerja telekom eh. Ha, dia orang buang, dia orang ganti yang baru dan wire tersebut bersepah di bawah tiang eh. Ha, dan saya memanfaatkan kabel tersebut untuk membuat lingkang yang bersaiz 16 inci eh, bubu saya ni. Okey, alright. Saya nak memasang tali utama yang memegang bubu bang. Okey, jom kita. Okey, saya menggunakan tali 4.0 mm eh. Tali dia berwarna hijau tua bang. Okey, contoh talinya yang saya pakai eh, untuk tali utama dia. Okey, alright bang. Masukkan ke dalam antara injak dan lingkang tengah eh. Okay. Satu ikatan, dua ikatan bang. Okey, dah. Potong boleh tak? Potong pun boleh bang. Tengah tu eh. Bagusnya dipotong eh bang. Okey. Yang di sini pula abang masukkan, jangan potong dulu eh. Nanti ada terpotong terpanjang, ada yang terpotong terpendek. Paksa bersambung. Okey. Saya ikat macam gitu je bang. Okey. Seringnya macam gini eh. Lepas tu tali ni simpul eh. Jangan terlampau panjang bang. Nanti dia berbintal kat sini eh. Pendek saja sudah. Okey, alright bang. Dah siap eh. Talinya saya buat bulatan macam gini je bang. Okey. Lepas tu kita potong lebihannya. Okey, alright. Ah, macam gitu je bang. Dah. Okey. Dah siap. Badan utama bubu saya ni dah siap bang. Okey. Okey, abang boleh lihat eh. Okey, bubunya bersaiz
kurang 16 ke 17 inci ya. Dan dia punya lubang injak pun setakat 3 kilo ikan ketutu boleh masuk eh. Dan juga udang galah. Ha, dua dalam satu. Dan bawang pun boleh masuk juga bang. Okey, alright. Fasa kedua terakhir sekali saya nak memasang karung guni dekat dia punya badan dia eh. Okey, alright bang. Saya nak standby saya punya karung guni dulu bang. Kalau ada lagi bang karungnya. Okey. Okey, alright eh. saya punya guni, karung guni sudah disambung dua eh. Saya menggunakan dua keping karung guni baja eh. Tapi ni karung guni gula bang. Dan saya telah cantumkan menjadi satu keping eh. Dan ini adalah hasil kerja tangan saya eh. Okay, alright. Jom kita mulakan memasang karung guni ke bubu saya eh. Okey bang, langkah pertama eh. Palut kita punya karung guni ni. Dia mesti ada lebihan bang. Okey. Baik, macam ni eh. Dua keping yang dah telah saya sambung eh. Dan dia ada lebihan karung ni eh. Dan kita akan potong bang karung tersebut menjadi pendek sedikit eh. Dan okey, saya nak potong eh. Kurang lebih panjang gini je bang. Ikut je dia punya line karung ni eh. Siap eh. Dah siap potong eh. Jangan pening bang. Senang je bang buatnya. Okey, ukuran bubu saya ngam-ngam eh. Dengan ukuran panjangnya karung guni gula eh. Okey. Lebih kurang macam itu je bang eh. Nanti bila kata kita jahit sebelah atas baru terik tegang. Sekarang ni jangan fikir dulu bang. Dia tegang ke tidak eh. Okey, langkah pertama bang. Bang lipat je sikit. Bang cocok. Petai bang. Ini adalah untuk mematikan karung guni eh. Jangan bagi bergerak bang. Nanti baru kita jahit pakai tali. Okey. Alright. Macam itu je bang. Okey, jadi kita tak payah pegang bahagian depannya. Agak terasa macam kurang sikit bang, abang terik. Bagi the center sama-sama bagi. Sama-sama banyak, nanti kita akan lipat. Okey. Langkah kedua bang, sama juga eh. Kita matikan pakai kipetai dulu eh. Karung ni, jangan bagi dia terbuka. Jadi, senang kita nak buat kerja bang. Kira tak longgar jatuh ke apa ke.
Itu je bang. Dah eh. Karung guni yang kita letak ni kita dah boleh lepas bang. Langkah seterusnya kita akan menjahit menggunakan tali dan menggunakan jarum eh. Okey. Kita akan menjahit lebih kurang tali dalam berapa lah kita akan ambil. Jangan panik bang eh. Bang cocok je. Petai tu biar je macam itu. Alah menek kan baru kita buka. Buang boleh tak buang pun boleh eh. Kalau guni tu kita kena claim sedikit eh. Claim ke dalam. Okey. Senang je bang menjahit ni. Jahit je sampai hujung eh. Sekarang saya akan menjahit dulu. Okey bang. Alright. Dah sampai penghujungnya eh. Dan matikan talinya. Di sini sahaja bang. Okey. Settle bang. Langkah seterusnya eh. Okey. Kita akan kita punya bubu tersebut eh. Dan kita akan teri sikit. Tengok yang sebelah bawah dulu bang. Bagi dia sesama beden eh. Kita punya karung. Jadi taklah. Bawah dia dah ada. Okey, langkah seterusnya kita akan claim. Kita punya lebihan karung ni. Claimnya sebelah dalam ni. Bagi dia kemas. Okey, langkah seterusnya bang. Kita akan menjahit final eh. Yang terakhir sekali. Sebahagian hinggap belakang eh. Macam gitu je bang. Okay, try. Ha. Lepas air banjir ni. Ha. Bubu ni akan beraksi bang. Dia akan bersaing dengan bubu tutorial 20 inci eh. Lebih kurang je bang saiznya yang saya buat ni. Saja buat konten. Dan saya pun tak berapa pasti eh. Bubu saya tutorial bersaing 20 inci tu ada lagi ke tidak eh. Sebab saya pun belum boleh turun lagi ke sungai bang. Tengok bubu. Jadi tak tahulah kalau tali putus alamatnya dia pergi ke laut sana eh. Bubu saya tu. Saya minta jangan putus bang. Sebab air sungai pun laju eh. Okay, right. Saya akan teruskan menjahit. Cara-cara menjahitnya abang boleh tengok je. Senang je bang. Dia bang gitu. Okay, right. Menjahit dulu. Dah sampai ke penghujung ni eh. Dah siap bang. Sekejap je bang. Tak lama mana eh. Kurang macam gitu je bang eh. Okey dah. Okey. Selesai eh. Menjahit. Injap sebelah belakang dia punya karung dan injapnya sekali. Okey, alright bang. Langkah yang seterusnya adalah
mau masang pintu eh. Tegang sikit bang karung ni. Ah, tu dia. Okey, fasa terakhir sekali adalah memasang pintu. Okey, kali ni saya nak memasang pintu biasa je bang. Payah kebal-kebal sangat. Musuh kurang zaman sekarang ni. Musuh utama adalah orang bang. Dicuri bubu ataupun dicuri udang eh. Setakat musuh-musuh yang dalam air kita tak berapa takut sangat lah. Macam memerang biawak ada hal punya tu. Tapi kalau musuh kepala hitam ni habis bubu kena curi bang. Okay alright. Saya dah claim eh. Lebih kurang je. Okay, saya akan memasang pintu bang. Okay bang, ini adalah keadaan bubu saya eh. Dan saya menggunakan penutup net hitam macam biasa eh, yang sebelah dalamnya. Dan juga saya akan melitupi menggunakan karung guni eh. Dan karung guni tersebut saya akan jahit satu kali dengan pintu yang sebelah dalam bang. Saya akan tutup habis eh. Dan bubu jenis ni model bubu jenis ini belum saya buat dan ditunjukkan kepada abang-abang semua eh. Okay, alright. Saya akan mulakan daripada sini eh. Pastikan pintu yang sebelah dalam tu net hitam tu tercucuk satu kali dengan karung guni yang saya tampal ni eh. Okey, alright bang. Tarik tegang sikit. Okey. Berat eh, yang kedua eh. Okey, nampak abang akan bertanya. Bang, kenapa tutup habis bang? Okey. Saya menggunakan lingkang kabel telekom eh. Dan kabel telekom tu mempunyai satu lai dawai besi eh. Dan dia mempunyai berat yang agak berat lah. Dan juga saya menggunakan tulang nibung 3 batang bang. Jadi bubu ni ada berat sikit bang. Jadi untuk mengelakkan dia tenggelam di dalam lumpur bang, saya akan tutup dia punya depan dia eh, dengan karung guni. Jadi lumpur tak boleh masuk daripada depan. Dan lumpur tak akan masuk melalui belakang eh. Okey, di last final nanti saya akan tebuk lubang di antara pintu-pintu ni eh menggunakan api rokok saya nanti untuk bagi air boleh masuk ke dalam bubu saya eh. Kita tak faham tanah udang yang masuk dalam ni. Ampun. Tak dapat udara. Okey, alright bang. Saya akan teruskan menjahit bubu saya ni. Nanti dah siap saya akan ambil. Okey bang, dah nak siap ya. Saya punya bubu. Okey. Ni adalah hasil buatan saya pada hari ni eh. Dan abang-abang mesti tanya, kenapa tutup habis dengan karung bang? Tu dia. Penjelasannya adalah bagi mengelak lumpur masuk eh ke dalam saya punya bubu ni. Dan abang-abang mesti bertanya, ada ke udang nak masuk? Okey. Saya akan buktikan bubu ni
dimasuki udang galah eh. Okey, abang-abang semua boleh tengok video yang saya share 8 bulan yang lalu bertajuk Bubu Gergasi, mengangkat Bubu Gergasi berbelas ekor udang galah memasuki bubu bang. Okey, videonya video yang kelima saya share lebih kurang dalam 17 ekor udang galah spek biru yang masuk ke dalam bubu saya yang saya buat jenis yang macam gini eh. Jadi itu adalah salah satu bukti di mana bubu yang saya buat sekarang ni boleh dipraktikkan dan boleh ditiru bang. Ada videonya. Okey, ini adalah pintu tempat mengambil udang, hasil udang. Lebih kurang bubu dalam video yang kelima saya share dulu 8 bulan yang lalu. Lebih kurang 18 ekor udang yang masuk. Majoriti 16 ekor udang galah spek biru bang. Abang boleh tengok bang. Videonya dah lama jugalah. Lebih kurang dalam 3 tahun lebih lah. 3 tahun lepas 2017 punya video saya share. Mula-mula nak jadi YouTuber bang. Itu adalah video yang kelima saya share. Berbelah ekor udang galah. Jadi abang boleh tengok balik semula video yang saya share tu. Saya keluarkan udang galah lebih kurang dalam 18 ekor sebiji bubu. Dan bubu tu adalah bersaiz yang seperti abang-abang tengok sekarang ni eh. Okey. Saya akan tebuk menggunakan api rokok eh. Lubang-lubang. Jangan tebuk pakai benda lain bang. Kalau tebuk pakai api rokok nanti dia punya karung guni ni dia akan terbakar. Dia tak akan terburai bang. Itu adalah salah satu contoh lah. Nak tebuk lubang. Banyak mana abang nak tebuk atas ni. Boleh bang. Saya lebih kurang dalam 30 lubang kecil yang saya akan tebuk-tebuk gitu bang. Okey bang. Alright. Sampai di sini video saya pada kali ni eh. Berjumpa lagi kita tutorial bubu yang seterusnya. Yang lain daripada yang lain bang. Alright eh. Okey bang. Berjumpa lagi kita di next episode yang akan datang eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.